Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Hamdi Reza Pada video kali ini saya akan mencoba sharing informasi Ataupun tutorial singkat Terkait cara ataupun tahap-tahap untuk Memigrasikan data dari Argis Pro ke mobile Atau ke handphone ya Dimana pada video kali ini saya akan mencoba Mempergunakan aplikasi namanya adalah Map Marker Untuk dipergunakan di handphone Nah ini pertama terlebih dahulu kita siapkan terlebih dahulu data yang ada di Argis Pro ya teman-teman. Misalkan di sini saya ingin mem memigrasikan data, misalkan data seperti tiang ataupun trafo, ya, itu adalah data poin-poin ya. Nah kemudian data lain juga seperti hantaran JTM gitu. Nah ini pertama kita buka terlebih dahulu teman-teman untuk tampilan datanya. Misalkan saya ingin memigrasikan data, contohnya adalah data tiang contohnya. Nah, jadi di sini saya berfokus dulu <coughs> kepada data tiang. Nah, contohnya inilah. Ini adalah data tiang ya, teman-teman ya. Nah, ini data tiang. Ini sebagai contoh aja, ya, teman-teman. Nah, kemudian data tiang ini ingin saya migrasikan ke dalam handphone misalkan. Yaitu caranya adalah kita terlebih dahulu pastikan kondisi tiangnya ini ini sudah aktif di layarnya atau di labelnya sudah aktif. Nah, jadi misalkan di sini saya coba <coughs> Oke, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, ini untuk nomor tiangnya sudah muncul. Sudah ada ya. Jadi pastikan di klik kanan label muncul ya. Kemudian pastikan namanya sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan kalau dia nama tiangnya misalkan di deskripsi. Jadi pastikan diklik kanan di tiangnya labeling properties. Kemudian <tuh> pilih di description. Misalkan kalau ini tidak ada misalkan kan. Nah, pilih di sini atas bawah, pilih di description, kemudian double klik. Setelah muncul baru klik apply. Nah, oke, okay. sudah muncul ya teman-teman ya. Nah, oke, okay. kemudian kita ingin memigrasikan data tiang misalkan ini datanya untuk satu UP3 ya jadi misalkan saya mengambil satu unit aja atau satu WP. jadi kemudian diklik di bagian map kemudian select by attribute nah, saya ingin memilih misalkan tiang ya ini ya nah tiang kemudian saya ingin memilih pilih aset tipe nya kemudian pilih nomor unitnya misalkan saya ambil salah satu aja teman-teman Kemudian klik apply, kemudian klik oke. OK. Tapi pastikan terlebih dahulu posisi labelnya sudah aktif ya teman-teman. Nah, di sini saya ngambil satu unit aja ya. Nah, ini. Nah, saya hanya berfokus ke unit ini teman-teman. Jadi saya tidak mengambil untuk semua tiangnya, tapi saya berfokus kepada ini. Data ini. Ah, ini. Yang dipilih secara select by attribute. Jadi tidak semua tiang ya teman-teman ya. Nah, itu. Kemudian data ini kita proses menjadi data KML. Caranya adalah klik view, kemudian geoprocessing. Nah, kemudian buat aja di sini KML. Jadi nah, ini kan adalah layar ya, layarnya tiang. Jadi pilihnya adalah layar to KML. <tuh> kemudian klik di tiang lokal ini, seret, tahan, lepaskan di sini. Jadi data yang diprosesnya adalah 3794 poin. Nah, di sini pilih outputnya, foldernya bebas, boleh di folder yang sama, boleh di luar. Saya buat di luar ya teman-teman ya. Misalkan saya buatnya di desktop. Di sini saya buat namanya adalah migrasi data. Saya buat di sini adalah data tiang, tiang TM contohnya. Ini masih poin ya teman-teman ya. Kemudian klik save, kemudian klik run. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti setelah selesai, kita akan mencoba melanjutkan dengan data trafo. Data trafo ya teman-teman ya. Tunggu sampai selesai. Nah, pastikan untuk tahapan trafo dan JTM juga sama teman-teman. Jadi pastikan <tuh> kita telah... Mengaktifkan label yang ada, misalkan kalau kita ingin menampilkan aset trafo, klik terlebih dahulu di trafonya, kemudian aktifkan labelnya ataupun tampilan dari nama informasinya. Karena jumlah datanya cukup banyak 3794 jadi dia butuh waktu ya teman-teman ya Oke, okay, setelah prosesnya selesai, ah ini kita lihat di sini ya. Di sini sudah sudah muncul datanya yaitu data tiang. Formatnya adalah KML atau KMZ. Setelah itu saya mencoba <coughs> mengganti di sini saya clear dulu, edit clear. Jadi tidak ada tiang yang saya pilih. Kemudian saya beralih ke trafo. Misalkan ke trafo teman-teman. Ini, ini untuk trafo. Oke, okay. Nah, ini untuk trafo ya teman-teman ya. Saya coba <coughs> pastikan pada trafo, klik kanan trafo kemudian klik label. Artinya dia enable-nya posisi aktif ya teman-teman. Nah, kemudian saya coba zoom di sini. Pastikan nama trafonya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kebetulan di sini saya menampilkan yaitu di deskripsi ya, teman-teman ya. Jadi nanti pilih seperti yang saya sampaikan tadi. <coughs> kemudian saya ingin sortir trafo nya khusus di satu unit tadi aja. Klik map, kemudian select by attribute, pilih di trafo lokal, tahan dia, atau pilih di juga sama. Kemudian saya pilih di asset type nya, informasi yang mau kita sortir ya. Nah pilih tadi, saya akan tadi 13102. Oke, klik apply. Oke. Nah jadi trafo yang diproses itu adalah hanya yang di unit ini saja. Kemudian saya coba pilih lagi di KML layar to KML klik trafo lokal yang diproses hanya 496 trafo aja kemudian pilih di sini folder yang dituju saya pilihnya tadi di desktop ya migrasi data oke saya pilihnya adalah data trafo data trafo oke run Oke, ini tunggu sampai 100% karena dia jumlah datanya tidak banyak, hanya 496 jadi mungkin bisa cepat ini teman-teman. Nah, oke, untuk <tuh> untuk data trafo telah selesai. Kemudian kita mempersiapkan data JTM. Nah, data JTM ini pastikan nah, kebetulan di sini JTM-nya sudah dibuat berdasarkan warna ya, teman-teman ya. Di sini untuk rubah petanya kita rubah di base map. Kemudian pilih di peta misalkan dia mempergunakan peta hybrid atau di citra satelit ya teman-teman. Nah, untuk <coughs> JTM ini ini sudah dibagi berdasarkan simbologi ya teman-teman. Jadi artinya satu warna ini mewakili oleh satu unit atau satu WP gitu. Nah, jadi oke okay ya. Nah, ini Caranya adalah kalau kita ber, di, mau dibagi berdasarkan unit, klik kanan di JTM-nya, kemudian simbologi, pilih pastikan dia unique value. Nah, kebetulan kita kan membaginya berdasarkan nama unitnya, ini unit ULP. Tapi kalau kita membaginya berdasarkan jenis pengantar, pilih di klasifikasi. Baru pilih, misalkan dia apakah SKTM, SUTM, misalkan dia SUTM, klik di SUTM garis ini, Misalkan saya mau rubah dia menjadi warna merah. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Oke, okay. apply. Kemudian misalkan SKTM. <coughs> SKTM saya mau buat rubah warnanya misalkan menjadi warna e, hijau misalkan atau biru biru misalkan ya. Agak tebal di sini. Oke, okay, ya. di sini ada SKTM nih yang biru biru ini. Kemudian SKTM atau MPTik mungkin di sini saya buat warnanya misalkan ya menjadi hijau. Nah, oke okay ya. Oke, okay, teman-teman, ini kita udah mempersiapkan lainnya atau hantaran JTM-nya berdasarkan uh, jenis. Tadi kan kita berdasarkan unit, nah ini dia berdasarkan jenis, teman-teman. Oke okay, ya. Nah ini campur ini di, di daerah kota, ada kabel udara, SUTM, ada kabel tanah, SKTM, ataupun MPTIC. Oke, kemudian pastikan JTM-nya posisi label aktif. Nah, setel aktif, misalkan kita mau menampilkan dia nanti di aplikasi sebagai apa? Sebagai deskripsi misalkan. Nah, pastikan di sini munculnya sudah deskripsi. Jadi, kalaupun ini saya hapus, kemudian pilih di sini tampilannya apa? Deskripsi misalkan. Nah, double klik di deskripsi. Kemudian klik Apply. Oke, okay, baru muncul tulisan di sini, segmen apa kita. Gitu. Oke, okay, setelah itu kita pilih lagi di layar 2KML. Kemudian klik tahan JTM lokal. Kemudian pilih foldernya yang dituju. Pilih di Desktop. Misalkan di sini adalah Line JTM. klik run tunggu proses sampai selesai. Jadi nanti di aplikasi di marker nanti akan muncul teman-teman warnanya sesuai dengan yang kita pilih ini, yaitu merah, hijau, biru ya teman-teman ya. Tapi dia bedanya tadi tiang dan trafo dia satu unit kita ambil, cuma untuk JTM semuanya. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti akan saya tampilkan nanti di dalam bentuk aplikasi ya teman-teman ya. Nanti silakan video ini nanti saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah gambar dari tampilan aplikasi yaitu di uh, software Argus Pro kemudian tampilan berikutnya adalah uh, bagaimana cara mengimportnya atau memasukkannya ke dalam aplikasi map Mark Marker kita tunggu prosesnya sampai selesai nanti saya akan mencoba melanjutkannya atau mengestafetkannya prosesnya di aplikasi ya di handphone masing-masing tujuannya adalah uh, agar ketika kita di lapangan teman-teman kita bisa tahu Real time di lapangan kita berada di lokasi mana, di tiang mana gitu, uh, ataupun di aset trafo mana gitu. Nah, uh, tujuan lagi apa? Jadi kita bisa mengevaluasi mana sih aset di lapangan yang sudah terdata, yang sudah masuk ke dalam uh, argis ataupun maksimum ya. Uh, Begitupun sebaliknya, kemudian kita juga bisa mengevaluasi, misalkan daya trafonya sudah sama belum antara di argis atau di maksimum ya, dengan real di lapangan. Jadi ketika kita di lapangan. Kita berdiri pas di satu trafo, nah kita bisa mengevaluasi, oh, "ini dayanya udah sama belum ya?" Gitu. Oke, ini sudah selesai ya, untuk proses uh, memigrasikan data, baik itu untuk JTN, uh, tiang, ataupun trafonya. Oke, selanjutnya dipantau terus ya, ini videonya akan saya lanjut untuk versi mobile. Oke, ditunggu, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah kita ingin mem memigrasikan data yang sudah kita convert dari Argis Pro tadi ke mobile. Nah, ini adalah lokasi saya berada nih, teman-teman. Ya, jadi petanya dapat dilihat dari gambar. Ini jenis petanya bisa dipilih berdasarkan satelit ataupun street map. Ini seperti biasa ya. Nah, kemudian... Kita di aplikasi ini kita bisa mempergunakan peta offline. Caranya adalah klik di pengaturan. Pengaturan. Kemudian tambahkan peta offline. Di sini. Nah, klik tambahkan peta offline. Nah, kebetulan saya di sini sudah download peta offline-nya. Kapasitasnya kurang lebih 1,6 atau 1,7 GB. Teman-teman bisa download. Nanti link deskripsinya, eh, link download eh, peta offline-nya dapat di-download dari deskripsi video. Kebetulan di sini saya sudah mempergunakannya, petanya yaitu di uh, migrasi data. Nah, ini adalah di petanya di sebelah kiri bawah ada Indonesia.map 1,7 GB. Oke, okay. kita masukkan dulu peta offline-nya. Tujuan peta offline ini adalah agar aplikasinya tetap bisa dipergunakan walaupun kita tidak berada... Uh, atau waktu pun kita pas berada di lokasi, tidak ada sinyal gitu. <coughs> Oke, okay. jadi kalau kita buat di jenis peta, kemudian scroll paling bawah offline, nah ini adalah peta offline, ya teman-teman. Jadi dia tetap nampak nih struktur rumahnya ataupun persil-persilnya. Oke, okay. kemudian lagi saya rubah aja ke peta biasa, ya teman-teman. Ya, nah kemudian lagi ini adalah lokasi saya berada. Ah. Untuk mengimpor petanya yang sudah di convert tadi, klik menu di kiri atas, kemudian pilih kayak gambar memori card di paling atas, teman-teman. Oke, okay. kemudian klik penanda impor. Misalkan saya mau mengimpor data yang lain dulu ya, teman-teman ya. Ini line atau JTM ya. Ini line yang pojok kanan bawah. Ini kemudian klik tunggu dia sampai 100%. Nah, setelah 100%. Nanti akan muncul datanya nah ini. Itu foldernya barunya yaitu jtm underscore lokal. Nah, ini dia otomatis menggambar ini, teman-teman. Nah, tadi dia kan warna merah, hijau, dan biru ya, teman-teman ya. Yang merah ini adalah sutm. Bisa a3c ataupun a3cs. Nah, yang penting dia jaringan udara ya. Yang biru adalah sktm. Yang hijau adalah skutm. Seperti yang digambar tadi ya, teman-teman. Nah, ini dia proses menggambar ini teman-teman nah jadi karena datanya itu adalah data up 3 ya nah jadi dia proses menggambar jadi butuh waktu, waktu ya mungkin sekitar hitungan hampir satu menit lah teman-teman nah ini batasnya adalah ini sampai dia ke bagian selatan nah ini untuk satu up 3 nih teman-teman jadi walaupun kita di lapangan kita bisa tahu secara langsung, secara real time, jaringan dekat kita ini apakah SUTM, ataupun SKTM, ataupun efektif. Nah, ketika diklik, ini kan lagi proses penggambaran nih, Nah, ketika diklik, salah satunya, nah dia akan muncul teman-teman, nama segmennya, segmen, misalkan segmen feedernya bandara, itu kan, dari R7, Tiang 7, Tion 73, R7. Sampai R13 ya kan? Jadi ketika diklik deskripsinya yang gambar pensil teman-teman, maka akan muncul informasinya lengkap aset grupnya tanggal gambar, uh, aset numbernya, kemudian klasifikasi deskripsi, install date, location, prioritas semua. Nah jadi informasinya yang ada di ARGIS PRO lengkap di kopinya teman-teman. Jadi kita bisa ini, bisa tahu secara detail uh, apa sih informasinya. Gitu nah ini sudah muncul untuk lainnya kemudian kita ingin mengimpor untuk data tiangnya nah klik yang sebelah kiri atas tadi teman-teman kemudian klik yang gambar memory card ini ya kemudian klik penanda impor nah pilih misalkan saya mengambil data tiang dulu di sebelah kiri atas teman-teman klik data tiang tunggu sampai dia 100% Nah, oke, okay ini muncul dia namanya adalah tiang underscore lokal. Nah, dia munculnya untuk default teman-teman, dia munculnya seperti ini, yang hijau-hijau ini. Misalkan kalau kita mau ganti bebas nggak apa-apa, klik gambar di sebelah kiri atas, kemudian tiang lokalnya ditahan, kemudian diklik yang gambar icon ini, ganti misalkan kita mau ganti jadi titik, nah, terus warna tiangnya misalkan, mau kita rubah jadi warna kuning, bebas, kemudian simpan, berberi warna sama ikon jadi dia warna tiang sama ikonnya langsung dirubah secara keseluruhan nah itu teman-teman nah itu nanti kalaupun dia belum ini belum berubah silahkan di close dulu markernya kemudian dibuka lagi nah nanti ikonnya nah dia mengikuti nanti teman-teman tiangnya menjadi bulat-bulat Kemudian warnanya juga warna kuning. Nah, JTM-nya jadi nanti digambarnya lagi. Karena tadi kan sudah kita close ya. Nah, kemudian misalkan kita mau menampilkan data trafo nih teman-teman. Diklik pojok kiri atas, kemudian eh, klik yang gambar memory card ya. Kemudian pilih eh, penanda impor. Nah, pilih data trafo di pojok kanan atas. Oke. Okay. Tunggu proses. Nah, trafonya kan warna hijau tuh. Warna hijau dia kan mana ya <tuh> ini trafonya kemudian kan ikonnya warna hijau kemudian dia kayak ikon uh, ikonnya itu kayak berdiri gitu jadi kita mau rubah misalkan menjadi gambar segitiga segitiga kemudian warnanya misalkan warna coklat misalkan klik simpan perbarui oke okay. untuk merefreshnya silahkan tutup dulu aplikasinya buka lagi markernya nah oke okay. ini udah muncul nih teman-teman ini adalah oh mungkin trafonya tidak begitu kelihatan ya saya rubah gambarnya segitiganya mungkin yang agak lebih besar Kemudian warnanya mungkin warna merah warna oranye seperti ini teman-teman. Oke, okay, nah ini nampak teman-teman trafonya. Kalau kurang kelihatan mungkin saya rubah aja warnanya. Warnanya menjadi warna hijau. terbari warna. <tuh> Oke. Okay di close dulu aplikasinya buka lagi untuk merefresh tampilannya oke okay, ini adalah tiangnya kemudian nah ini adalah trafonya <tuh> oke okay. kemudian untuk JTM nya lagi proses penggambaran ya teman-teman ya misalkan saya mau rubah petanya menjadi peta offline ya peta offline nah oke okay. Nah ini lokasi teman-teman. nah ini aplikasi ini sangat berguna bagi kita khususnya bagi teman-teman di unitnya. Jadi ketika kita berdiri di lapangan kita bisa tahu lokasi tiang di mana kita berdiri sekarang sama aset trafonya. Nah seperti aset trafo misalkan ini ketika saya klik trafonya maka akan muncul trafonya kemudian saya klik di gambar pensil maka akan muncul teman-teman dayanya informasinya ya nggak cuma daya aja semua informasinya di sini ada daya juga misalkan ah, kapasitas 160 contohnya nah jadi ketika di lapangan kita menemukan dayanya berbeda dari 160 entah itu 100 ataupun 200 atau lebih atau berbeda jadi kita bisa melakukan update data secara langsung dalam artian, kita bisa memonitor data real time, oh, di aset kita di Argis datanya, atau di maksimum datanya. Dari sekian, jadi bisa nanti kita rencanakan untuk update data aset, gitu, teman-teman. Nah, ini untuk uh, lokasi di lapangan. Kalaupun kita uh, berada di lokasi yang tidak ada sinyal ataupun mungkin tidak ada paket, asalkan GPS kita aktif, ketika kita jalan, dia juga akan ikut berjalan, teman-teman. Jadi, nanti. Kita bisa mengetahui kita berada di lokasi mana, aset mana, tiang mana, atau di trafo mana. Sampai kita tahu di segmen berapa, kita bisa tahu nanti teman-teman, klik aja gambar segmennya, maka akan muncul segmennya. Misalkan ini adalah segmen feeder TVRI, tiang 25L24 sampai L45. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini untuk mengetahui kondisi aset kita ya teman-teman. Jika kita ingin mem membuatkan rencana gampang kita klik aja di misalkan di tanda tambah itu teman-teman. Nah kemudian klik rencana yang akan kita pasangkan tiang misalkan contohnya di sini. Nah kemudian kalau membuat line baru bisa klik di bagian yang garis. Nah jadi nanti tinggal tinggal kita geser aja teman-teman. Ini klik tanda tambah kemudian Klik lagi tanda tambah, kemudian di ujungnya nanti adalah klik tanda simpan atau gambar disket. Teman-teman buat poligon juga sama, klik tanda tambah di sini, kemudian klik gambar poligon. Nah, jadi kita bisa juga membuat poligon sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya untuk mengetahui aset kita di lapangan, dan nantinya aplikasi ini bisa dipergunakan secara offline, ya. Tidak berbayar, free, ataupun gratis, tidak perlu mendaftar akun, dan database kita aman. Karena kita menampilkan layar-layar ini, baik itu JTM, tiang, ataupun trafo, semua secara offline. Dalam artian, kita tidak mengupload data, hanya... Menampilkan atau merepresentasikan data secara offline di handphone masing-masing, jadi jangan khawatir datanya bakal bocor. Oke, demikian. Terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.